Tongkat Harry Potter. Harry Potter? Harry Potter? Harry Potter. But I forget to wear my glasses. My glasses? Levius. Bob! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Malah makan duluan ya. Maaf ya. Udah di kamera. Siap. Bang, berbicara tentang lockdown, beberapa orang yang mau traveling udah bisa loh. Salah satunya ke Dubai. Betul. Dan salah satu. Ya sekarang lockdown udah dibuka dan Dubai udah hampir satu, udah kan hampir dari tanggal 7 Juli yang lalu. Dubai sudah membuka bandaranya untuk turis internasional. Jadi siapa aja sekarang udah bisa jalan-jalan ke Dubai. Meskipun ada beberapa aturan mungkin ya. Meskipun dengan beberapa aturan dan satu-satunya negara di dunia yang menyiapkan tes COVID gratis di bandara itu hanya di Dubai. Gitu. Terus? Nah mau nanya nih Bang, kan hari juga pengen nih misalkan jajan ke sini 21 apa 22? 21 ya? 21 negara ya jajan. Jangan kurangin satu deh, 22 negara. 22? 22. Oh, iya, 22. Afrika, mungkin. Di Eropa Timur, terus kemudian di Asia secara umum. Nah mungkin Abang punya tips nih buat kita semua. Jalan-jalan mungkin yang murah nih. Iya. Yeah. Jalan-jalan murah. Ya udah enggak usah jalan-jalan. Murah kan? Ya. Kalau jajan Google Maps ya, lihat ini. Iya. Soalnya gini, orang Indonesia kan banyak yang ke Dubai. Dubai itu terlihat memang super mahal. Jadi tapi mungkin teman-teman pernah jalan yang sering jalan ke Singapura. Singapura lebih mahal dari Dubai. Jadi jangan anggap Dubai itu seperti negara yang mahal banget, tidak. Dubai juga termasuk kalau misalkan mau jalan-jalan ke sini itu tidak terlalu mahal asalkan kita bisa tahu di mana untuk kalau mau murah mencari hotel yang murah tentunya mencari ya banyak ya option ya contoh kayak rekomendasi saya untuk buka di booking.com. Oh iya. Itu pakai TripAdvisor sekarang TripAdvisor juga ngasih dia banyak opsi ya untuk bisa dipilih kalau misalkan kita mau jalan-jalan satu negara. Nah di Dubai ini biasa saya traveling kenapa banyak negara saya traveling dengan budget banget ya saya menggunakan hostel jarang banget pakai hotel karena hotel mahal dan saya sendiri ngapain jalan-jalan pakai hotel kan karena mungkin hostel itu lebih kayak cuman buat tidur doang nih Bang. Iya, tidur banget kita jalan-jalan lagi karena tujuannya itu pengen traveling di Dubai yang bukan tidur enak di Dubai. Iya kecuali kalau misalkan memang Anda luxurious traveler atau ingin mereview hotel dan segala macam. Nah itu worth it lah untuk ngambil hotel yang mahal. Sekalian aja ambil Burj Al Arab ya. Atau Armani Burj Khalifa, enggak tahu sehari berapa. Nah, jadi kalau misalkan Anda mau ke Dubai, satu cari dulu, riset dulu hotel yang murah itu di mana. Kemudian yang kedua, mencari tiket jauh-jauh hari, apalagi kalau misalkan hari punya kartu mahasiswa, itu Emirates tuh 15%. Terus kan. Jadi mencari jauh-jauh hari untuk tiket pesawat. Nah, terus nah, sekarang berbicara soal tiket nih Bang. Mungkin ada beberapa tiket yang directly dari Indonesia ke Dubai atau transit banyak, dulu banyak. Gitu. Bukan bukan banyak. Ada cuma ada dua ya Garuda Indonesia yang lari ke Amsterdam. Jadi dia via Dubai. Terus kemudian yang kedua itu Emirates. Oh, Emirates yang dan Etihad. Etihad ke Abu Dhabi. Abu Dhabi ya sejam setengah dua jam lah dari Abu Dhabi ke Dubai. Tipsnya gimana nih Bang untuk cari harga murah mungkin ada website ataupun apapun itu? Sekarang sih banyak ya murah biasa pakai skyscanner.com terus kemudian pakai cheapflights.com. Nah itu kalau misalkan kita nyari muncul semua harga tiket semua murah. Jadi kalaupun juga nggak jauh-jauh hari nyarinya seminggu juga ketemu tuh yang harga-harga murah. Tapi usahakan untuk mencari tiket jauh-jauh hari sebelum kita terbang. Dan ada beberapa tiket mungkin yang awalnya pada saat COVID-19 kita tapi kita udah booking. Nah itu bisa di fleksibel artinya tiketnya bisa berubah kapan aja kita dibangkan. Masih bisa digunakan tergantung kita. Cuma intinya banyak cara untuk traveling murah terus nggak perlu pakai maksudnya. Kayak Dubai ya, metro dari bandara aja udah keluar bandara tuh langsung ada metro gitu loh. Yang jadi kayak Singapura. Wah banget ya, padahal kita bisa lebih murah. Betul, jadi nggak perlu pakai taksi, nggak perlu pakai limo. Dubai gitu loh. Jadi kalau misalkan banyak sih orang yang dari luar negeri jalan-jalan setiap tahun harus ke Dubai karena memang satu barang-barang murah di sini. Kalau misalkan nyari barang yang branded ya, karena ada apalagi yang diskon di SF Dubai Shopping Festival itu. Setiap Desember ke Januari Dubai, wah sampai 50-70% ya diskon. Belum diskon lagi. Kita lihat nanti gimana nih Desember apakah ramai lagi pengunjung datang. Jadi kita sekarang menginvite Anda, mengundang Anda untuk jalan-jalan ke Dubai. Mumpung Dubai sekarang lagi dibuka dan masih kosong, mungkin bisa ngelihat video-video kita sebelumnya di
Burj Khalifa ya, itu kosong banget. Kosong banget. Gak ada kumpulan. Lagi lockdown. Iya, makanya sepi. Kayak di rumah sendiri ya. Iya, kayak di rumah sendiri betul. Tahan dulu.